Assalamualaikum. Happy weekend semuanya, selamat berakhir pekan. Di weekend kali ini teman-teman pada kemana nih? Kalau aku weekend ini cuma di kos aja karena suami hari Minggu ini dijadwalin masuk juga. Di video kali ini aku mau bagiin lagi kegiatan rutin aku selama di kos. Pagi ini aku awali dengan nyuci baju dan ini aku baru selesai jemur pakaian. Setelah kemarin hujan seharian, alhamdulillah pagi ini cerah. Dan di Minggu pagi ini sebelum suami aku berangkat ke site, ini kami mau cari sarapan dulu. Dan karena dari tadi malam aku kepingin banget makan ketoprak, jadi pagi ini aku ngajak suami aku untuk makan ketoprak aja. Nah, ini udah sampai di rumah, udah sampai di kos, dan suami aku juga udah berangkat kerja. Ini waktunya aku untuk beres-beres. Untuk yang pertama, ini aku mau beresin meja kecil yang ada di dekat tempat tidur. Ini mejanya berantakan banget karena kemarin sore aku siap-siap untuk pergi, jadi ini barang-barangnya semua belum aku rapiin. Setelah barang-barang tadi yang ada di meja udah diturunin semua dan juga udah dilap, ini langsung mau aku susun lagi. Untuk skincare ini aku pakai dari Scarlett Whitening yang varian Charming. Untuk face care aku juga pakai brighteningnya Scarlett. Jadi untuk sehari-hari aku cuma pakai ini aja. Tapi kadang-kadang kalau memang perlu atau memang kondisi muka aku lagi nggak baik-baik aja, aku juga pakai produknya MS Glow. Makanya aku punya box makeup MS Glow. Untuk di bagian mejanya ini udah rapi. Di sini aku sering pakai untuk dandan, untuk edit video atau take video. Ini aku sering gunain meja ini. Udah selesai di bagian sini, ini aku lanjut ke bagian dapur mini aku. Ini aku mau beresin dulu cucian piring yang udah kering, ini mau aku susun ke tempatnya. Nggak terasa udah lebih dari 10 hari aku nggak upload di YouTube ini, karena aku lagi ngerjain untuk video singkat yang mau aku upload di TikTok. Jadi aku mau ngerjain yang di TikTok dulu. Nah, ini juga aku mau rapiin sedikit di bagian rak-rak ini karena udah lumayan gak kesusun. Padahal barang-barangnya juga cuma ini doang, tapi ya gitu, kadang ada malasnya untuk malas nyusun. Tapi kalau lagi rajin, itu semuanya harus rapi. Udah selesai di bagian rak-rak tadi, ini lanjut mau bersihin yang di bagian meja dapur. Ini box tempat Blue Band, kopi, dan sebagainya. Ini juga mau aku rapiin. She loves you, don't you hear? Chocolate, she 말하자니 난 사랑을 할 거야. 한 번만 진심으로 날 대하면 you gonna hear? 난 사랑 맛볼 거야.
Nah, setelah beres di bagian meja dapur, ini lanjut mau buka belanjaan yang aku order di Sayur Box. Ini untuk food prep sekitar untuk 4 hari ke depan, pasti ini nggak sampai seminggu. Untuk ikan seperti biasa, ini aku beli ikan kembung setengah kilo. Ini ada juga ikan cakalang setengah kilo. Kalau daging, ini aku beli setengah kilo ayam, ini bagian sayap semua. Ada juga lada hitam, ini juga ada kemangi, tomat kecil merah, daun bawang, kentang, kacang panjang, cabai rawit merah, lengkuas, dan juga tahu. Untuk ikan-ikanan dan juga ayamnya, ini langsung mau aku bersihin, terus aku masukin ke food container, terus langsung mau aku susun ke kulkas. Untuk cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, dan lain-lain, ini juga langsung aku susun ke food container yang ini. Ini aku alasin dulu pakai tisu supaya tetap kering. Nah, ini dia untuk food prep beberapa hari ke depan dan kos juga udah bersih semuanya. Jadi sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.